penjaring terbanyak mereka dengan 11 gol dalam Liga Premier. Agusan sambungan Badro cuba dikejar di sana, terlepas penjaga gol Kelantan United. Bagaimana gol Shazwan Zainon, menit ke-14. Dengan begitu berkesan sekali, walaupun ruang yang agak sempit setelah kesilapan penjaga dari pemain ini, Masashi Motoyama. Perhatikan setidak-tidaknya dengan helah masuk ke dalam cross yang lebih baik. Bagaimana gol kedua? Shenche Kipri, dia pun masa yang ditambah, terus saja tamat pelanan baru masa pertama. TM Piala Belgia oleh Masashi Motoyama. Kecongan di sana ada tandukan, baik di situ terkadar menggegar palang, tandukan kencang. Al-Husaini hampir-hampir. Silapan pula di sana. Bagaimana tolakan Kipri untuk Shazwan Zainon? 3-0. Satu lagi gol untuk tuan rumah di laman sendiri. Meletakkan skuad bimbingan Aidil Syahrin, tuan rumah dalam kedudukan yang lebih selesa. Biarpun Renan Alves, masih lagi Al-Husaini lambungan kali ini dan gawat. Mungkin ini peluang yang terlepas, menekuk muka saja. Kecewa sudah pasti pemain yang masuk, baru masuk di separuh masa kedua ini, pemain gantian Kelantan United itu, Syamri Iqbal. Dan bagaimana tidak offside? Ini adalah ruang untuk Kelantan United. Oh, kecewa dia di sana. Al-Husaini tidak offside. Pertahanan pasukan Kedah seperti terperangkap. Sedikit kealpaan barangkali dengan keputusan utama. Kedah 3, Kelantan United 0.